Halo, Mbak Esna. Mbak, soal jamret itu, Ade sudah coba omongin sama Mbak Prima. Dan Mbak Prima ngedukung kita, Mbak. Apapun yang kita lakuin, asal nggak melanggar peraturan. Dan itu juga demi nama baik. Oke, Jack, Mbak? Iya, nah udah gitu. Mbak nanti berangkatnya sama Mas Seno. Ade sama Mas Iqbal. Gimana, Mbak? Oke, ya udah kalau gitu. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Mas Iqbal, Ade takut nih. Tenang ya, Ade ya. Kita kan udah punya rencana. Udah di sini aja nih. Tempatnya nih, tempat mangkal nih. Gue udah kayak calon penumpang dong. Udah. Gue harus gimana nih? Udah lu biasa aja duduk. Atasnya lu keluarin dikit. Tunjukin. Selempangin gitu iya, ya? Iya, selempangin terus ini nih. Biar kelihatan. Gimana nih? Udah kita tinggal tunggu aja. Duduk aja biasa aja. Ah ini. Aduh, sabar, tenang. Biasa aja. Biasa. Berhasil ya, Noya. Lu terlalu tegang kali. Gue takut, No. Badannya gede-gede banget. Tatoan banyak lagi. Gondrong. Itu malah sama Ade gimana ya? Ade kan lebih culun daripada gue. Ya kita doain aja yang terbaik buat mereka lah. Semoga mereka berhasil. Hei! Kejar, cepetan, jamretnya! Tenang deh. Kan kita udah punya rencana. Rencana? Iya, bro. Lihat. Adek. Panjang umurnya nih. Dek. Mas Seno, ini Adek sama Mas Iqbal dan para driver lain udah pada kumpul, Mas. Tinggal nunggu polisinya aja untuk ngegerebek para jamret itu. Wah. Ide bagus tuh. Ya udah, nanti gue datang ke sana deh. Gue cari bantuan. Mas Eno langsung nyusulin kita ya, Mas. Oke, Dek. Ade sama Iqbal, mereka mau jebak malingnya itu di tengah jalan. Kita harus bantuin. Enggak. Udah, gue gak ikutan deh. Urusan jamretan gue gak ikutan. Lu aja, udah. Gue takut. Jadi lu di sini aja nih? Iya. Ya udah, kalau gitu gue mau koordinasi dulu sama warga setempat ya. Rame-rame? Iyalah. Kok lu gak ngajak gue? Yaudah, yuk. Bayarin nih. Turun kamu. Iya, Pak. Ampun, Pak. Gua cari makan, Pak. Hah, diam kamu. Kalian ini sudah meresahkan masyarakat. Ikut kami. Iya, Pak. Ayo. Bikin susah. Iya, Pak. Tolong bantu. Bawa satu. Itu dong. Iya, dong. Jusnya dua ya, Pak? Mas. Oh iya, Mbak. Kelapa dua ya? Ade udah upload foto-foto dan keterangan tentang penjamret yang kita tangkap. Terus respon mereka apa? Mereka semua percaya kalau Oke Jack itu nggak bersekongkol dengan para penjamret itu. Yes! Kita berhasil! Gitu dong. Aduh. Weh. Udah dapet pesan lagi nih. Order tuh. Gue juga udah. Makasih, Mbak. Ya, ini gue mau ngambil nih ya. Udah, ambil aja. Hari ini gue mau merayakan hari kemenangan kita. Gimana kalau kita tos dulu? Nah, tos dulu. Oke, Jack. Oke. Ketemu gue nih, sekarang pulang. Halo, Sen. Alhamdulillah. Udah pernah dibilang ganteng belum? Sama cewek kan?
ini dari cowok nih. Lo ganteng no, asal lo mau bantuin gue. Ya? Lo bisa gak jemput penumpang gue? Dari kantor nih urusannya. Nenek-nenek yang minggat dari rumah. Kantor bapak lo, ya kantor kita lah. Kalau enggak lo bawa Koramil. Ya, tolong ya no ya. Nek, percaya sama saya Nek. Keras kepala, jual mahal, itu gak ngasilin apa-apa Nek. Percaya sama saya. Cewek yang lagi saya hadepin sama persis kayak begini Nek, jual mahal. Diiyain aja, kita pulang sekarang. Gimana? Tuh, si OC yang Mario Bros dan nunggu tuh. Iya, mau mampir dulu nih, rental PlayStation.